Tim pelayanan kesehatan bergerak Kabupaten Manokwari Selatan harus melalui medan sulit dalam sebuah pelayanan kesehatan bagi warga pedalaman atau terisolir, tepatnya warga di Kampung Sipjo, Distrik Dataran Isin. Selama perjalanan, tenaga kesehatan bergerak Manokwari Selatan terpaksa turun dari kendaraan dan menempuh jalan kaki berkilo-kilometer dengan medan yang sulit, menanjak dan berbatu. Adapun sejumlah kegiatan selama di Kampung Sipjo selama 5 hari akhir September tahun 2022, simak selengkapnya pada video ini. Tadi. Halo. Hai. Baru. Iya.
Habis itu cuci satu-satu sayang. Thank you.
한번 당한 아고 이게 저거 저거 Kita pulang, Mama. Selamat tinggal, nanti 2 minggu lagi kita datang. Pagi-pagi. Selfie. Dok, kuat. Mana siap-siap jangan jauh ke dokter. Ya, nanti masuk YouTube. Merci. Halo guys. Selamat pagi guys. Survei di bulan tepat ini. Aman kah? Batara tunggal. Batara ini orang Batak, orang satunya yang hadir. Batman pada sebut ke pihak. Nanti saya kirim untuk sekalian untuk ini toh. Gila toh. Ya, ini depan Ibu Darti. Di depan kayak dulu. Bakal di perjalanan . Saya sudah bilang, HP mahal bukan sombong. Guys, kirim kanan guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Ceknya jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kita menyampaikan. Akan ada giveaway kan? Jangan lupa. Maria, Bidan Devi, hai, Bidan Lisa. Supaya channel saya berkembang. Buka, tutup bantal. Jalan. Buka dulu, aku tutup mulut. Buka. Ini anak dipakai foto kamera, percuma saja, tidak pernah capret. Ini rombongan sekitar 10.500 orang. Guys, gunung sana guys yang ketemu harus lewati.